Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alamin Wassalatu wassalamu ala syarafil amyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Rabbi serah sadri wa yasir li amri Wal utatam milisani yafqahum qawli Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang kami hormati Bapak Dekan dan semua dosen di Universitas Islam Sultan Agung yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa kembali bersilaturahim di kampus Unisula ya dan saya merasa kalau datang ke kampus Unisula ini ada sesuatu yang yang baru gitu ya. Maksud saya saya selalu merasa semangat untuk apalagi ini yang harus kita lakukan gitu ya karena ada selalu berita gembira yang sampai ke saya alhamdulillah di tengah-tengah begini saya tanya ke pimpinan gimana mahasiswa kita alhamdulillah mahasiswa kita naik saya tanya di kampus Unmuh Malang juga begitu di era pandemi ini mahasiswanya juga mengalami kenaikan ya di apa namanya beberapa lembaga begitu juga meskipun tidak bisa dipungkiri sekarang di era pandemi ini banyak eh, apa ya lembaga pendidikan yang sangat kesulitan lah, terdampak serius. Ya. E, ada berita sekitar 70 persen dari 4.500an kampus swasta sekarang ini gitu ya, itu 70 persennya sudah e, terdampak ya, mengalami kesulitan. E, tentu ini memerlukan pemikiran kita semua dan saya dari tadi mencoba membaca ulang, saya sudah berapa kali baca roadmap, apa ini peta jalan pendidikan nasional yang dirancang pemerintah ini, Kemendikbud ya, yang 2020 sampai 2035, ini kan peta jalan pendidikan yang disusun pemerintah, ini menurut saya e, cukup canggih lah ya, detail segala macam, ada prediksi-prediksi e, sangat rinci terhadap perkiraan masa depan. Nah tentu ini perkiraan yang optimis karena memang dari beberapa lembaga keuangan internasional seperti Price Waterhouse Cooper itu ekonomi kita akan diprediksikan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang keempat tahun 2050. Ya PDB kita kan sekarang ini katanya naik terus nih. Ya 2050 nanti kita akan di bawah Cina, Amerika, India. Nah keempat tuh Indonesia. Ini prediksi yang optimis. Uh, dan begitu juga di visi pendidikan Indonesia 2035, itu juga diprediksi income per kapita kita sekitar 9.000 US dollar per tahun. Jadi memang kalau kita lihat di apa roadmap pendidikan pemerintah ini ya, itu memang konsep pendidikannya konsep untuk mengejar target negara maju itu. Kan pemerintah mencanangkan 2045 itu kita masuk ke negara maju, minimal income per kapitanya sekitar 11.000 targetnya. Sekitar 9.000 sampai 12.000 US dolar per tahun. Itu ini yang memang konsepnya begitu nih ya. Kalau kita baca itu konsep kemajuannya masih sangat apa namanya? sangat klasik lah gitu ya. Konsep yang sangat lama nih tapi masih itu masih dipakai. Karena itu yang katanya bisa diukur kan kemajuan yang. Nah, cuma masalahnya kalau kita perhatikan di sini ya. Itu nanti semua eh, apa konsep itu diturunkan ke bentuk pendidikan gitu jadi artinya pemerintah ini yang meletakkan pelajar-pelajar kita sejak kecil, memang akan diarahkan supaya mereka bisa bekerja, cari makan, dapat duit banyak, supaya memenuhi kriteria e, apa itu negara maju itu. Gitu. Yeah. Nah, meskipun sih targetnya katanya ini e, apa, kalau kita visi pendidikan Indonesia 2035 kan membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, kita kalau bikin istilah memang jago ya, bagus gitu ya. Cakep, orang Indonesia ini terkenal. Kalau bikin apa namanya, rumusan-rumusan gitu, indah. Nah, jadi, jadi pelajar Pancasila itu apa di sini saya kan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, nanti sampai kepada konsep Merdeka Belajar, sampai kepada konsep Kampus Merdeka ini. Ya, tapi secara umum kalau kita perhatikan ini memang urusannya ini cuma urusan kerja. Ya, sebagai contoh pemerintah sudah memprediksi lapangan-lapangan pekerjaan apa yang nanti akan muncul. Sekitar 62 akan ada muncul lapangan kerja baru dari sektor pariwisata, retail, dan apa lagi ini, ya, berapa lagi. Nah itu yang baru, ada apalah saja, nah yang paling tinggi disebutkan di sini, itu lapangan kerja yang paling tinggi itu yang kaitannya dengan analisis pemecahan masalah. Ya. Kognitif itu akan 15 sistem 17 persen, Pemecahan masalah itu 36 persen. Nah itu yang nanti apa namanya? Artinya, saya pemerintah sudah sangat detail memprediksi uh, tentang pekerjaan ke depan, gitu ya. Dan uh, ini apa yang harus kita siapkan dari sisi dari sudut ini, gitu ya. Nah sementara sekalian ya, uh, tadi kalau kita bicara Universitas Islam, kan ini cara pandang begini itu sejak lama, sejak uh, era uh, politik etis politik etis itu kan dimulai 1901 ketika Partai Kristen di Belanda menang. Nah maka dimulailah model pendidikan besar-besaran di negeri apa Hindia Belanda ini gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan para pekerja yang nanti e, bekerja di sektor industri dan sektor pemerintahan kolonial pada waktu itu. Nah itu kenapa kemudian Ki Hajar Dewantoro protes ya bentuk protesnya membuat Taman Siswa dan 1922 Dihajar mendeklarasikan Taman Siswa di Yogyakarta. Nah pidato salah satu poin penting dalam pidato beliau waktu itu adalah mengkritik sistem pendidikan kolonial ya, yang membuat ya, bangsa kita akan bergantung kepada barat. Ya, itu bahasa ya, itu sudah begitu dan eh, bahkan dia katakan anak-anak kita nanti di sistem pendidikan kolonial ini akan dididik hanya menjadi buruh itu bahasa Ki Hajar. Itu tahun 1922 ya. Beliau sudah mengkritik sistem pendidikan kolonial maka kemudian beliau bentuk sistem pendidikan sendiri yang namanya Taman Siswa kan Taman ya dengan bentuk taman. Nah, saya sudah ada dua mahasiswa saya nulis disertasi tentang Ki Hajar. Dua-duanya itu kesimpulannya beda. Mahasiswa pertama kesimpulannya pemikiran Ki Hajar Diwantara sekuler. Mahasiswa kedua kesimpulannya pemikiran pendidikan Gajah Dewantoro islami tapi belum tuntas <gir> Jadi, tapi sebetulnya yang di, di analisis sama memang menarik Gajah Dewantoro itu kan menggabungkan antara konsep tasawuf di mana dia kan empat jenjang ya empat jenjang dari syariat apa namanya hakikat syariat ma'rif makan syariat tarikat hakikat ma'rifat itu kalau di tasawuf tapi Ki Hajar dibalik syariat E, tarikat, tarekat bukan syariat hakikat tarekat ma'rifat gitu. Jadi e, karena menurut Ki Hajar pada level taman dewasa kan dia empat jenjang dari taman e, apa? taman mu, taman indria, taman muda, taman dewasa, taman guru. Gitu. Nah, dari taman dewasa itu itu harusnya dia kenapa? E, apa, tarikat apa tarekat di situ. Jadi bukan e, syariat Hakekat, tarikat, karena di menurut Ki Hajar nih di level dewasa, level SMP menurut beliau dewasa itu level SMP, pendidikan dewasa itu 14 sampai 16 tahun itu anak sudah boleh dipaksa. Ya, tarikat itu satu bentuk apa namanya dalam tarikat Sufi itu kan ada pemaksaan, gitu ya. ya makanya beliau balik. Nah ini yang kemarin di disertasi itu belum dianalisis secara mendalam. Mengapa Ki Hajar Dewantoro membalik itu? Ya. Harusnya kan syarikat Syari, eh, maaf syariat tarekat hakikat ma'rifat, gitu ya. itu kemarin di disertasi itu belum belum mendalam kalau karena dia terbatas waktunya mau DO jadi eh, biasa mahasiswa begitu kalau sudah kepepet ya eh, akhirnya ya terpaksa kita maklumi kan kalau enggak DO dia ya sudah yang penting masuk akal aja saya bilang ya nah itu eh, nah itu kan koreksi sebetulnya bentuk dari koreksi dari sistem pendidikan Nenek bentuk koreksi lagi yang menarik sebetulnya pemikiran Pak Nasir. Pak Nasir kan tujuh tahun sebelum berdirinya Universitas Islam pertama, yaitu STI yang sekarang jadi UII, itu sudah nulis makalah judulnya STI Sekolah Tinggi Islam. Nah ide Pak Nasir ini kemudian diambil oleh satu panitia kan yang diketuai Bung Hatta. Panitia pendirian ya Universitas Islam pertama itu ketuanya Bung Hatta. Wakilnya Kiai Wahid Hashim, kemudian Abdul Kahar Muzakir, sekretarisnya eh, siapa Pak Natsir, ya, Muhammad Natsir, dan kemudian Universitas Islam pertama ini berdiri 40 hari sebelum kemerdekaan. Jadi bangsa kita ini hebat loh, sebetulnya. Ya, sebelum kita merdeka sebetulnya yang didirikan oleh tokoh kita itu pertama Universitas, Universitas Islam bahkan gitu namanya Sekolah Tinggi Islam. Karena waktu itu nama universitas memang sekolah tinggi kan sekolah tinggi kedokteran sekolah tinggi hukum sekolah tinggi teknik gitu jadi dulu sekolah tinggi itu ke universitas ya ini kadang-kadang istilah ini jadi rancu sekarang kalau kita bilang sekolah tinggi dibilang bukan universitas kalau universitas dibilang apa namanya itu kelanjutan dari institut nah itu pemerintah sudah menurut saya menyempitkan makna universitas yang seharusnya ya, setiap bentuk pendidikan tinggi itu universitas karena kaitan universitas itu dengan nama asal generiknya dari Islam yaitu kuliah atau jamiah yang itu diambil oleh Barat menjadi universitatem ya university itu kan universal nah makanya dulu setiap bentuk pendidikan tinggi dulu gitu ya yaitu dulu pendidikan tinggi di mana saya pendidikan untuk orang dewasa ya selalu tujuan pertamanya adalah membentuk manusia yang sempurna al insan al kuli atau a Universal Man, al insan al kamil, itu konsep tasawuf selalu al insan al kamil bentuk manusia yang sempurna. Jadi yang namanya kampus, di, misalnya di Fes ya, kampus Islam tertua kan di Korowin itu kan apa namanya di Fes itu kemudian al Azhar, al Azhar belakangan, oh, maaf ya, sebelum itu Nizomiya, ya Nizomiah kampusnya al Jua ini kemudian Imam al Ghazali itu eh, abad ke sembilan sepuluh ya al belakangan. Nah kalau kita lihat Hula, dulu namanya universitas itu di mana-mana termasuk di Eropa. Itu bukan sekedar, bukan tujuannya untuk mencetak lapangan kerja, bukan. Dulu tempat orang memang betul-betul mendalami ilmu pengetahuan. Makanya kan di Eropa itu dulu namanya universitas itu ada duluan sebelum sekolah. Ini yang profesor dari ITS itu, Profesor Daniel Rashid ya. Itu kenapa beliau melakukan gerakan desekolahisasi, deskuling. Ya, Prof. Daniel Rasid kan terkenal dengan uh, apa tulisan-tulisan yang tajam. Beliau juga uh, bekas anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan Jawa Timur di webnya itu bisa kita lihat. Ya. Waktu pemerintah ada ribut-ribut kurikulum 2006-2013, Prof. Daniel Rasid nulis artikel di Koran Jawa Pos masih bisa kita baca di blog beliau. Judulnya kan kita tidak perlu sekolah apalagi kurikulum nah, gitu. itu tulisan Prof. Dan Rasid dan dia orekan di situ kenapa kita nggak perlu sekolah <laughs> karena bagi dia sekarang pemerintah ini aneh untuk masuk universitas mengharuskan sekolah padahal dulu sekolah itu ada setelah adanya universitas dulu siapa saja asal sudah bisa menuhi syarat dia bisa masuk universitas itu bukan harus sekolah dulu kan sekarang sama kayak kurikulum Cambridge sekarang di Malaysia Singapura di Commonwealth itu kalau anak sudah lulus ujian O level, nggak ditanya sekolahnya, dia bisa langsung masuk universitas asal umur 14 tahun. Ya, saya punya kawan di orang Indonesia, seorang ustad di Malaysia, anaknya nggak sekolah gitu ya, dia oh, ya homeschooling terus dia ikut O level belajar sendiri bahasa Inggris, jawab soal sendiri, latihan gitu, terus dia ikut kursus. Setelah itu dia ikut ujian O level, langsung 14 tahun sudah kuliah di Petronas. Ya, dia Enggak ditanya dia SD SMP SMA nya di mana. Nah ini yang Prof ini protes karena bentuk kakakuan dari pendidikan kita. Ya, Seolah-olah orang masuk universitas harus sekolah dulu. Padahal kan, nah sekarang tapi kan kita juga ada kelenturan dalam sistem pendidikan kita dengan sistem non formal dan sekolah terbuka itu. Nah tapi sekarang saya mau menjelaskan ini ya bahwa kalau saya renungkan lagi tokoh-tokoh kita dulu hebat betul. Pak Nasir sudah Merancang universitas Islam itu jauh sebelum merdeka. Padahal Pak Nasir itu lulusan SMA. Beliau bahkan menolak dikasih beasiswa sekolah di Rotterdam atau di Rehkuke School. Waktu itu di mana di Jakarta kan sekolah hukum. Ya. Sampai Pak Nasir cerita, berat sekali saya harus menjelaskan pada orang tua saya. Saya tidak melanjutkan kuliah. Waktu itu zaman itu anak SMA dapat beasiswa kuliah di perguruan tinggi itu betul-betul pilihan ya sampai kata Pak Nasir guru saya Tuan Hasan itu dari Persister itu pun terkejut ketika saya bilang saya tidak melanjutkan kuliah dan Pak Nasir kemudian memilih ya untuk langsung terjun ke masyarakat menjadi guru guru SMP tidak dibayar nah itu hebatnya Pak Nasir memilih jadi guru tidak dibayar padahal kalau beliau mau jadi pegawai pemerintah gajinya minimal 130 gulden. Ya. Kalau saya hitung harga beras waktu itu, tulisannya ayah Prosidi itu bagus banget, dia ya, menggambarkan harga beras waktu itu 0,03 sen per kilo. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung kira-kira gaji waktu itu lulusan SMA sekitar 10 juta rupiah. Ya. Lulusan SMA pada zaman Belanda itu, ya, itu gaji pemerintah, pegawai pemerintah segitu. Nah Pak Nasir nggak mau itu, nggak mau kuliah, tapi kemudian beliau memilih berguru langsung kepada orang-orang hebat. Beliau berguru kepada Ahasan, Hasan, berguru kepada Haji Agus Salim, berguru kepada eh, Syekh Ahmad Surkati. Nah inilah hadirin Allah yang sebetulnya merupakan bentuk pendidikan tinggi yang ideal. Saya menyebut, makanya sekarang gini kan, banyak orang kuliah di perguruan tinggi, tapi tidak menjalani pendidikan tinggi. Ya. Ada orang seperti Pak Natsir yang dia nggak kuliah di perguruan tinggi, tapi dia menjalani proses pendidikan tinggi, yaitu pendidikan untuk dia menjadi orang yang sempurna. Ya. Itu yang dialami juga oleh Haji Agus Salim, lulusan SMA saja, ya. Rosian Anwar, ya. dulu Sujat Moko, ya. itu kenapa orang-orang kita dulu ya pendidikan formalnya setingkat SMA, bahkan Buya Hamka kalau kita lihat. Beliau pendidikan formalnya hampir enggak ada, Ya, cuma di pesantren, ya, terus beliau, tapi saya coba ikuti perjalanan Buya Hamka, ternyata beliau melalui, mengalami kesadaran itu setelah beliau berguru kepada Cokro Aminoto di Jogja. Ya. Waktu beliau mau ke Mekah 20, mau tinggal di sana, baru tujuh bulan disuruh pulang sama Haji Agus Salim. Itu Buya Hamka nulis di buku 100 tahun Haji Agus Salim. Jadi kata Buya Hamka, saya berterima kasih Haji Agus Salim nyuruh saya pulang. Kata Haji Agus Salim, kalau kamu terlalu lama di Mekah, kamu pulang ke Indonesia nanti jadi tukang doa. Ya, itu tukang baca doa itu. Kamu 20 tahun katanya kamu di Mekah kata Haji Agus Salim, kamu nanti pulang kami jadi tukang baca doa. Saya enggak ngerti kenapa Haji Agus Salim begitu hebat dan Buya Hamka itu membuktikan. Ternyata nasihat Haji Agus Salim itu benar. Waktu saya ke Sabah kata Buya Hamka, di sana ada waktu itu ada acara, terus ada seorang tuan guru, ya membaca doa. Terus ditanya Abu Yahamka, berapa tahun tuan dulu di Mekah? 20 tahun. benar juga. <guluh> Haji Agus Salim bilang kamu kucing itu 20 tahun di Mekah, pulang tetap ngeong. Mungkin nasihat itu hanya untuk Bu Yahamka. Haji Agus Salim ini karena Pak Nasir pun kagum dengan Haji Agus Salim. Ya, Bung Hatta juga kagum dengan Haji Agus Salim karena beliau pendidik yang hebat. Ya, saya pernah bawa mahasiswa saya di pesantren ya saya bawa ke rumah cucunya Haji Agus Salim tuh. Banyak dapat cerita yang menarik tentang kakeknya. Nah, cucu Haji Agus Salim itu namanya Pak Ibong, itu ketua Dewan Mahasiswa ITB yang terakhir. Nah, sebelum dibubarkan Dewan Mahasiswa itu ketua terakhirnya cucunya Haji Agus Salim. Nah, ini Rahimahullah, ini hakikat universitas itu di situ, Pak, termasuk di kita. Ya, yeah makanya waktu tahun sebelum Corona 2019 itu saya masih ada presentasi saya saya diundang ke Uii karena Uii itu kan Universitas Islam pertama jadi Bung Karno waktu itu tidak bisa hadir waktu peresmian itu di peresmian Universitas Islam pertama ini eh, apa namanya tapi Bung Karno ngasih sambutan dan sambutan Bung Karno menarik karena Bung Karno menginginkan Universitas Islam pertama itu harus menjadi Universitas terbesar di Asia Tenggara ya jadi tokoh-tokoh kita dulu, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, gitu, ya, yang saya salut tuh mereka begini. Mereka dulu kan tajam perbedaannya. Bung Karno tuh tahun 40 terang-terangan loh nulis artikel yang mendukung kemala Tatuk di Turki supaya Indonesia negara merdeka dipisahkan dari agama. Itu Bung Karno debat dengan Ahasan, ah debat dengan Pak Nasir. Tapi ketika bicara tentang universitas, ya. Bung Karno melihat bahwa kita harus punya universitas sendiri. Itu UI itu kan universitas Islam universitas swasta pertama, bukan hanya Islam. Universitas swasta pertama itu universitas Islam, yaitu Uii. Nah, waktu saya diundang Uii 2019 itu ya ada workshop terbatas dengan rektornya dengan beberapa dosen di sana. Yang saya terkejutnya begini karena Pak Rektor presentasi eh, tujuan Uii, tujuan Uii didirikan gitu ya. Nabi sampaikan. Di antara semua tujuan UI itu nggak ada satu pun yang mencetak pekerja. Semua tujuannya itu mengembangkan ilmu pengetahuan, melahirkan ulama, melahirkan pemimpin bangsa. Jadi tujuannya itu betul mengarah kepada a universal man itu. Ya. Jadi, eh, nah saya coba telusuri lagi, ya ternyata itu juga yang Pak Natsir inginkan, Pak. Beliau mau itu melopori pendirian beberapa kampus kan, yang UNISBA, UIKA, UIR, UISU dan sebagainya itu, semua tujuannya sama, kayak UIKA itu semboyanya kampus saya, ya mewujudkan apa, ulama yang cendekiawan gitu, cendekiawan yang ulama, ya iman, ilmu, amal gitu ya. Saya so, kalau kadang-kadang pengajian ada Pak Rektor eh, di UIK itu, saya sampaikan, ini Pak Rektor nanti ini paling berat loh hisapnya di akhirat. Saya nanti bisa masuk neraka duluan Coba. karena semboyan kita nggak main-main ini ya kan iman ilmu amal loh. ini ditanya lo nanti ya kan ya, apa namanya ya yaladina amanu lima takuluna malataf tafalun ini berat nih kalau kita sudah pakai nama Islam ya ini tanggung jawab dunia akhirat ya, ini karena kalau kita salah di sini itu yang rusak bukan hanya kita ya bukan hanya kampus kita Islamnya ikut rusak masalahnya gitu. Jadi berat Ya. Saya pun berat, saya punya pesantren at-taqwa. Kalau enggak benar-benar, ya enggak mengarahkan ini, ya akhirnya cuma kita ngomong doang. Saya kan saya, mimpin Dewan dakwah itu kalau seminar tentang pemikiran eh, pemikiran pendidikan Muhammad Nasir itu, teman-teman di mana saya bilang, ini kita diskusi doang atau mau kita amalkan? Jadi bertahun-tahun jadi kemana kita bicara tentang pemikiran Pak Nasir hebat. Kita udah tahu Pak Nasir itu hebat, pemikirannya hebat, kiprahnya hebat. Ya. Ini mau kita laksanakan atau enggak? Seperti kenyataannya kita punya di Bukit Tinggi itu ada Pak, Universitas Muhammad Nasir. Ada waktu saya rapat pembina ya siang yang bawa universitas itu. Saya tanya, ini universitas namanya Muhammad Nasir itu kita serius enggak? Saya bilang, kalau Pak Nasir ini hidup nih, saya bilang gitu. Sekarang nih, ngelihat kampus kita ini, kira-kira beliau ini nangis, ya, senyum atau ketawa. diem semua itu. Ini kalau kita nggak serius, jangan pakai nama Muhammad Nasir. Jangan-jangan ya. Pak Nasir gak rito loh, saya bilang gitu. Dengan apa? Nama, nama yang beliau kita pakai. Nama beliau kita pakai. Itu tempelan nama Muhammad Nasir, tapi mahasiswa kita memang enggak kita didik untuk menjadi seperti Muhammad Nasir. Terus kita pakai nama untuk apa? Nama Pak Nasir itu kan kalau di Sumatera dipakai, Pak nama pesantren, nama rumah sakit daerah, ya nama universitas. Anak saya kuliah di Universitas Hamka. Wakil rektor Uhamka itu dosen-dosennya banyak yang mahasiswa saya. Ada wakil rektor satu baru, wakil rektor, wakil rektor empat baru selesai doktornya pendidikan Islam. ya Ada satu dosen juga saya tanya terserah waktu nulis ujian disertasi Uhamka kan. Seperti Uni Sula juga top ya, artinya sudah agilitasnya A, anak saya kuliah di situ di Fakultas FKIP, FKIP saja mahasiswanya saya tanya 6.600, satu fakultas. Ya. Yang PGSD itu sampai 14 kelas. Gitu. Anak saya di kuliah sejarah, pendidikan sejarah, hanya satu kelas. Yang selalu saya tanya ke mahasiswa saya kan, ini kita serius gak sih pakai nama Buya Hamugan, <gak> kita pakai nama universitas apa namanya Hamka gitu kepada ya. kemarin ada pengurus mau ngajak saya ke uh, bukit tinggi apa ke Maninjau daerahnya Buya Hamka karena ada pesantren Buya Hamka dan pesantren itu memang Buya Hamka yang menginginkan meskipun didirikan setelah Buya Hamka meninggal, ya, uh, jadi ini makanya kalau saya melihat ini ya, di Unisula ini masya Allah kan sampai dari tadi mana makanannya bungkus makanannya aja khairu ummah itu, kan. itu nisulah ini udah dahsyat ini dari, dari tadi Eren Seraya Yasan segala macam tujuan dari dulu khairu ummah khairu ummah khairu ummah ini Masya Allah ini luar biasa ini betul-betul kampus perjuangan ya. kita sudah meneguhkan di situ ya dan khairu ummah ayatnya tadi yang kita baca ya itu itu aja ayatnya dari dulu 1400 tahun ayatnya ya itu nggak berubah ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya takmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah jadi begitu pentingnya predikat amar ma'ruf nahi munkar itu gitu ya dilekatkan langsung dengan khairu ummah maknanya apa kalau ya seluruh sivitas akademik kita kita gitu ya, tidak beramar ma'ruf nahi munkar ya berarti enggak khairu ummah kan gitu ya. artinya lawan dari khairul umat enggak main loh syarru umat ya kan ya seburuk-buruknya umat itu bahaya itu ya artinya e, jiwa perjuangan itu ya dan inilah yang diingatkan oleh Imam Al Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Al Ghazali itu di dalam Ihya Ulumuddin itu menariknya Pak enggak ada bab jihad tapi ada bab amar ma'ruf nahi mungkar ini yang sering orang salah paham kalau baca Ihya di bab zuhud seperti nyuruh kita meninggalkan dunia. Tapi kalau kita baca bab -Nahim mungkar, oh Munkar, Imam Ghazali enggak main-main di situ. Bahkan beliau buka bab itu ya dengan ungkapan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar inilah yang menentukan hidup matinya umat. Ya, jatuh bangunnya umat Islam. Itu di bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. itu. Dan di ujung bab ini gitu ya, itu ada ada kata-kata yang dipopulerkan oleh Pak Mahfud MD di videonya itu, yang diunggah oleh Bu Susi Pudjiastuti. Ya itu sebelum jadi Menteri, bahwasanya Pak Mahfud tadi pidato itu, <gipun> ya Pak Mahfud kan bilang, kayak kan rakyat rusak karena penguasa rusak, penguasa rusak T karena ulamanya uh. ulama rusak, gitu ya. Ulama rusak. Nah, lihat videonya Pak Mahfud ya, dan kan yang dipopulerkan itu, itu kan dari ihya Ulumuddin inna fasa dar roayati bfasa dil mulut bahwa sadal muluk bifasadil ulama bahwa sadal ulama bihubil mal wal jah rakyat rusak karena penguasa rusak penguasa rusak karena ulama rusak ilmuannya rusak ulama rusak kenapa Hubbul mal wal jah karena senang harta dan senang kedudukan senang kehormatan senang jabatan ya nah ini kan berat ya mesti kalau kita lihat di situ berarti kan sumber segala sumber kerusakan itu ulama. Kan gitu ya, ulamanya yang rusak, ulama rusak karena salah ilmu, karena dia salah ilmu ya, akhirnya dia cinta dunia kan gitu. Nah, ini menyembuhkan ini enggak gampang. Ya. Nah, di situlah tantangan yang sangat berat ya bahwa akar kenapa kemudian Prof. Nakib Alatas sampai pada kesimpulan ya the greatest challenge of Muslim today is the challenge of knowledge. Tantangan terberat yang kita hadapi sekarang ini tantangan ilmu. Ya. Dan itu kan benar, kan benar, karena salah ilmu. Ilmu yang kita pelajari, itu kan, bukan ilmu yang nafi. Kan kita diajari doa Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafian, waris kontoyiban wa amalan mutakobbalah. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Nah celakanya kita ini sekalian ya, dari pendidikan kita ini, dari TK sampai S3, itu tidak diajar konsep ilmu yang benar. Saya tanya sering mahasiswa, tahun masuk S3 saya tanya, Nabi perintahkan cari ilmu, apa itu artinya ilmu di situ? Apa definisi ilmu? Ya, Kamu sudah sampai S2 nih, di UI, sudah tamat ini, kamu sudah cari ilmu belum? <laughs> Bingung dia. Jadi berarti kita ini Rasul perintahkan cari ilmu, tapi tidak ada pelajaran tentang ilmu. Padahal dalam tradisi Islam dulu yang pertama kali diajarkan ke anak-anak harusnya tentang ilmu. Karena dia wajib cari ilmu, maka dia harus tahu ilmu apa yang harus dicari dan bagaimana cara mencarinya. Ya, itu kalau di pondok-pondok, ya, dari zaman saya di kampung, saya dulu SMP, gitu ya, itu kalau saya sampai negeri malam saya ngaji kitab itu. Saya SMP saya udah ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, Sulamu Taufik, Safinatun Najah itu saya udah, udah belajar SMP saya. Dan itu isinya tentang ilmu. Saya SMA saya masuk pondok pesantren. Ingat saya tiga kali saya khatam kitab Ta'limul muta'lim. Itu kan saya Azhar Nuji itu mengingatkan. Kenapa kitab Ta'limul muta'lim -ta itu ditulis? Ya, beliau kan muka dimahnya kan banyak orang mencari ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia cari. Ya, kenapa dia nggak dapat manfaat? Gitu ya? Ya, karena satu salah niat, dua salah jalan, ya, salah adabnya. Tata kerama mencari ilmu itu nggak tahu, supaya dapat ilmu yang manfaat itu. Ya, makanya beliau katakan kan, yang namanya ilmu manfaat itu apa? Pertama, ilmu itu diamalkan, kedua, ilmu itu diajarkan. Nah itu bahasa Yang saya maksud sekarang sebetulnya islamisasi itu ilmu itu. Islamisasi ilmu itu sebenarnya kembalikan hakikat ilmu kepada jati diri ilmu itu. Ya, itulah tujuan ilmu. Ya. Nah, itu yang berat. Waktu Profesor Wan Muhammad Nur datang ke pesantren saya, kan kalau masuk pesantren saya spanduk terbesar pertama yang di depan gerbang itu dulu sekarang saya pindah depan musola itu adalah pesantren yang apa namanya kata-kata kutipan dari kitab bidayatul hidayahnya Imam Al Ghazali ya ayuhal harisul ilm ya in kunta taksidu pitolabil ilmi lil munafasat wal mubahat ya watakadum alal akron washtimala tawujuhin nas wajam aku tomid dunya fa antasa in fihat miti wa ihlaki nafsika wa ustadika wa bayi akhiratika bidunyaka. Nah, ini paling berat ini. Wahai Anda yang haus ilmu, Anda yang mencari ilmu, kata Al-Ghazali. Jika Anda mencari ilmu untuk hebat-hebatan, unggul-unggulan, ya supaya apa, perhatian manusia tertuju kepada kamu, ya, apa watakodum alal akron, supaya kamu bisa dikatakan lebih hebat dari teman-temanmu, gitu ya. wajam akutomi dunia, atau kamu untuk menghimpun harta benda dunia, maka fa'antasa in fihat nidinika. Kamu sudah berjalan untuk menghancurkan agamamu. Ya. Wa ihlaki nafsika wa ustadika. Dan merusak dirimu dan gurumu. Wa bayi akhiratika bidunyaka, Dan kamu jual akhiratmu dengan duniamu. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi itu nah itu kan waktu itu Pak Sarwan bilang begini begitu baca sepadu ini bilang, ini bertentangan dengan semua filosofi pendidikan modern sekarang katanya. Kata-kata ini. <laughs> ini bertentangan dengan. Jadi ini yang berat. Saya bilang, iya ya. Kita sekarang di apalagi kita di formal kan, saya di universitas gitu ya. Itu berat tantangan kita. Dengan kita sekarang ini semua pendidikan memang disetting untuk itu kayak tadi itu. Roadmap anak-anak kita sekarang dari TK, saya punya TK itu udah 20 tahun. Ketika pengantar kurikulum 2013, 2013 saya baca kurikulum TK itu itu udah jelas-jelas menyiapkan anak-anak kita supaya siap menghadapi MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Anak TK itu loh, kurikulumnya sudah diarahkan supaya siap bersaing di uh, apa namanya? Uh, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi betul-betul uh, bukan itu salah. Saya bilang kenapa tadi saya bilang jangan kalah sama monyet itu di situ. Ya, yeah. jadi pendidikan kita kita dipaksa harus mengakui sampai sekarang. Dan gonta-ganti menteri ini Mentinya aktivis Islam, tokoh Islam, nggak ngerti Islam, tetap saja manusia Indonesia dari kera. Ya, itu belum bisa diganti. Mengganti teori ini aja nggak bisa. Ya, konsep kita di situ. Nah, ini yang terjadi mindset sekarang, tantangan kita. Jadi kalau kita sekarang mau membangun universitas Islam, kita mau berangkat dari konsep mana nih? Ya, kalau kita mau berangkat dari konsep dasar pendidikan tinggi dalam Islam, memang tujuannya membentuk manusia yang sempurna insan kamil gitu ya. Bukan membentuk pekerja. Ya. Jadi good man bukan good worker. Nah, itu beda kurikulumnya, ya. Bukan berarti good worker itu tidak kita bentuk. Salah satu kriteria good man dia good worker salah satunya, tapi bukan yang utama. Ya. Nah, sementara peradaban barat ini kan peradaban yang berlebihan. Ya, jadi peradaban yang tidak beradab di bukunya Profesor Wan Muhammad Nur Budaya Ilmu yang baru itu, beliau kutip eh, apa, keresahan dari seorang filosof besar Spanyol, ya, eh, namanya Jose Ortega, itu filosof Spanyol yang terkenal gitu ya, dan dia mengatakan bangsa Eropa sekarang ini dia bilang itu ya itu apa, mereka yang terpelajar, yang berpendidikan tinggi profesional itu telah menjadi uncivilized people. Ya. Ya, mereka dididik menjadi orang-orang yang tidak beradab, uncivilized people. Bahkan dia ya, mereka didik seperti binatang. Jadi orang profesional dididik pekerja dia profesional satu bidang, tahunya hanya kerja kerja kerja, tapi mereka tidak tahu tentang nilai kemasyarakatan, sejarah kehidupan gitu. Jadi betul-betul dididik seperti mesin, seperti binatang yang profesional, hanya tahu itu. Jadi dia bilang sekarang banyak orang-orang terpelajar di Eropa itu, tapi mereka sudah uncivilized. Itu yang dia sebut sebagai a new barbarian, ya, masa orang barbar yang baru, ya, yang mereka tidak tahu lagi bagaimana harus apa namanya uh, apa, memahami kehidupan masyarakat. Hmm. Nah sekarang saya lihat ya, kalau kita perhatikan, ini tantangan yang sangat berat. Karena saya juga ngalamin untuk anak saya juga. ya. Jadi begitu anak-anak kita ini masuk ke jalur pendidikan SD, SMP, SMA ini, gitu ya, maka mindset mereka, seperti saya dulu waktu SMA adalah sukses itu kalau kamu kuliah di sini. Ya. Eh, akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Profesor Satrio, kita baca Satrio Sumanti Bujonegoro, di ada di satu di webnya Dikti, itu kan Prof mengkhawatirkan, misalnya pertumbuhan fakultas kedokteran, ya, karena beliau bilang sebetulnya kan, Indonesia itu nggak perlu terlalu banyak, kan beliau sekarang Ketua IP, ya, Akademi Penguatan Indonesia itu, kan? karena tapi karena orang-orang berlomba-lomba ke situ, gitu kan, dianggap ini adalah simbol kesuksesan. Nah, yang beliau khawatirkan nanti kalau terlalu banyak begini lama-lama akan kredibilitasnya kurang, menurun, kan sekarang aja kita udah lihat ya saya sedih setiap lihat kenapa orang kita itu lebih percaya rumah sakit di Malaysia dan Singapura ada seorang profesor ya di Makassar sebelum beliau wafat saya ketemu beliau ya profesor terkenal ya kemudian beliau cerita ke saya saya sakit ini seperti jadi bahan percobaan jadi di sini akhirnya saya terpaksa ke Singapura ya anak teman saya itu di sampai ke profesor di Jakarta diperiksakan teman saya deket tuh di anaknya difonis autoimun ya sampai karena saking dikasih obat macam-macam ya anaknya itu beranaknya anaknya ini pinter pak juara olimpiade segala macam matematika istri dia sedang hamil waktu itu dengar anaknya difonis autoimun sampai stres keguguran kemudian teman saya ini bawa anaknya kemana-mana terus ke Kuala Lumpur diperiksa dokter di sana begitu diperiksa di sana apa pak ternyata anak ini nggak sakit apa apa katanya. suruh buang semua obatnya dan ternyata sekarang nggak ternyata benar-benar nggak apa-apa setelah dibuang ya sehat-sehat aja gitu nah ini kan problem gitu. nah, apa namanya eh, akhirnya pejabat kita pun jadi nggak percaya dengan rumah sakit kita kan. nah ini eh, berbahaya kan artinya kalau kredibilitas suatu bidang otoritas apalagi kita kalau baca sekarang bukunya Profesor Tom Nichols itu ya itu sudah terjemahkan Gramedia judulnya The Death of Expertise matinya kepakaran ya. ini fenomena di Amerika itu Profesor di Harvard University dia bilang di Amerika aja sekarang ini fenomenanya itu orang itu sudah nggak memperhatikan lagi percaya dengan kepakaran yang dipercaya sekarang adalah orang yang terkenal orang yang kelompoknya jadi bukan rasional lagi, bukan otoritas ilmu yang dihargai sekarang itu, tapi sentimen. Nah itulah dampaknya termasuk salah satunya naiknya Donald Trump itu. Dan itu di Amerika itu mayoritas menolak vaksin. Dan yang menolak vaksin itu justru orang-orang terpelajar. Itu Prof. Tom Nichols sampai mengatakan ini fenomena aneh masyarakat Amerika sekarang yang enggak seperti dulu. ya Maka dia bilang bukunya judulnya The Death of Expertise. Itu. Nah kita menghadapi tantangannya, ya. Tapi insyaallah lah ya dengan segala kalau saya adalah kita kembali ke nilai-nilai kita, ya. Dan saya terus terang di sini saya sampaikan di mana-mana gitu. Kita sekarang Universitas Islam, Pak, lembaga pendidikan Islam pondok pesantren itu punya peluang. Disrupsi ini menurut saya harus kita kaji sangat serius, ya. Karena ini jangan nanti ya maaf ya seperti tadi kita cerita tentang banjir gitu ya. Sama saya juga pernah sekolah saya kebanjiran banyak arsip akhirnya rusak gitu ya kan kita biasa begitu Pak. kalau sudah kena baru kita apa namanya oh iya ya kayak saya aja gitu kan makan masih terus karena nggak sadar bahwa ternyata kalau sudah sakit baru oh iya ya sakit gitu. nah kita nggak ingin begitu ini disrupsi ini harus diantisipasi betul ya diantisipasi betul sebetulnya apa yang akan terjadi dengan kita karena sudah dekat ini sekarang mal-mal udah -mal tutup koran tutup ya eh, apa semua yang tidak efisien tutup ya dan apa perguruan tinggi ini ada satu artikel tadi saya baca kalau ada saya baca silahkan satu artikel bagus ditulis oleh Presiden University eh judulnya tahun lalu ditulis ini eh, apa itu tentang bangkrutnya kampus ini, ini. Ini. Bangkrutnya universitas, biarkan pandemi COVID-19 jadi seleksi alam. Di Amerika sekarang banyak kampus-kampus kecil, di Amerika itu kriteria kampus kecil itu masih di bawah 5.000. Itu sudah mulai tutup di Amerika, termasuk satu kampus yang prestisius, John F. Kennedy kampus tahun lalu sudah tutup, dan mahasiswanya dipindah ke kampus-kampus lain. Si F. Kennedy itu, itu satu kampus yang terkenal. Sudah tutup, karena nggak sanggup lagi membiayai operasionalnya. Nah ini yang uh, penulis artikel ini, uh, rektor presiden university ya, itu cuma dia seleksi, nggak enak ini, biarkan aja katanya yang mau tutup, biarkan aja di Indonesia, maksudnya, maksudnya biar jadi seleksi alam, karena kampus kita jumlahnya terlalu besar kata dia, 4.500. Cina aja sekarang 2.900 kampusnya, jumlah kampus di Cina itu hanya 2.900. Tapi belum lama waktu saya ngundang apa kita ngundang profesor di Akbam, profesor siapa ketua aptis itu, profesor Budi Jatmiko. Beliau cerita bahwa di Cina itu kampus sekarang tinggal dua ribuan dari empat ribu lebih. Memang dampak uh, apa uh, disrupsi. Malaysia 25 ya, kemudian. Indonesia 4.500 yang swasta itu ya. Dan kampus negeri hanya 85 jumlahnya. Ya, kita besar sekali. Nah, tapi sekalian ya, ya mungkin kita banyak hal ya. Uh, sudah banyak yang uh, menyampaikan bahwa kampus kita itu bisa bertahan di era disrupsi itu, terutama karena masih ada regulasi pemerintah. Orang masih jadi pegawai harus punya gelar, gitu kan? Jadi wartawan harus tes punya gelar S 1 Nah, belum lama saya ketemu Profesor Fasri Jalal, dia kan rektor. Yarsi sekarang ya. saya kunjungi beliau di kampusnya. Pak Fasri cerita, salah satu cerita yang bagi saya menarik, sekarang Telkom sudah menerima pegawai 20 persen itu sudah nggak ngelihat gelar. Jadi ngikuti perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri sekarang. Orang nggak penting lagi gelar. Ya. Yang dipentingkan sekarang adalah kompetensi. Nah, tentu eh, apa namanya berbagai prediksi ini perlu kita perhatikan. Tetapi saya melihat ya bahwa kita punya punya peluang karena bagaimanapun ya beda kalau orang Barat kan pandangannya cuma soal kerja kalau kita kan enggak apalagi sekarang ini sekalian di masyarakat kita ada fenomena kebangkitan pendidikan Islam ya ini saya sampaikan waktu tahun 2013 di Munas CSIT ketiga di Palembang jaringan sekolah Islam terpadu saya sampaikan saya melihat dari tahun 90 awal sampai 2015 lah mungkin terakhir ini, itu ada gelombang kebangkitan lembaga pendidikan Islam. Di mana kalangan menengah muslim itu berlomba-lomba sekarang menyerbu masuk ke lembaga pendidikan Islam. Bahkan mereka mau bayar sangat mahal. Banyak sekolah Islam yang paling mahal yang saya kunjungi ya, itu aja SMP Islam di Serpong, yang uang masuknya 135 juta SMP Islam uang bulanannya 8 juta per bulan pemiliknya saya tanya kebetulan dia pernah jadi pengurus Dakwah betul ya antum 135 juta oh itu dulu saat sekarang udah naik 150 juta kata dia. kenapa antum naikin lagi ada orang tua yang bilang 135 juta itu murah gitu jadi dia 150 juta mau SMP boarding tuh. Ya. Nah, di Lembang ada SMA Islam yang masuk 150 juta. Artinya orang-orang muslim ya, ya, yang elit gitu ya, mau menerima loh ini sekarang. Ini fenomena ini ke, e, apa namanya? harus kita akui, ya. Dulu orang kalau enggak sekolah negeri gitu ya, dianggap enggak bergengsi atau bahkan dulu lebih percaya sekolah non muslim daripada sekolah Islam. Nah, sekarang alhamdulillah sampai pondok-pondok pesantren pun sekarang ini diserbu oleh orang-orang Muslim. Ya. Ada seorang yang cerita ke saya begini, Besar di kompleks saya, kalangan profesional nih itu sekarang kalau ngumpul ya, kalangan profesional itu, mereka tuh saling bercerita, bangga kalau anaknya mondok. Nah, kalangan profesional Muslim tuh, itu kalau ngumpul ya, yang diceritakan tuh, anak kamu sekarang mondok di mana? Oh saya mondok di sini. Nah itu jadi kebanggaan. Ya. Ini fenomena yang nyata. Nah, saya sebut sekarang ini kita masuk ke gelombang kedua, gelombang kebangkitan pendidikan yang kedua. Apa itu? Kalau dulu pertama ini anaknya masuk, gitu ya. Yang penting dia bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi image-nya orang tua dulu masih sama. Kamu masuk sekolah Islam, ya, tapi jaminannya sekolah itu harus bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Gitu. Itu jaminan kualitas dulu sekolah Islam begitu. Sekarang ini masih tetap cuma sekarang saya lihat mulai ada arus baru, arus baru yang orang tua sekarang sudah nggak begitu berpikirnya, termasuk saya sebagai orang tua. Ya, anak saya itu sementara ini tujuh ya, itu nomor satu baru hampir baru selesai IPB dulu di kantor, anak saya nomor dua di Al Azhar Kairo di kantor juga dulu, nah, Insya Allah selesai tahun ini nih Juni, kemudian anak saya nomor tiga S2 di UI sejarah anak saya nomor 4 di UNS. Nah, mulai anak saya nomor 5 yang e, memang saya didik dari konsep saya sendiri gitu. Itu kelas 5 SD sudah saya keluarkan dari SD terbaik di Depok. Itu katanya SD negeri terbaik. Nah, waktu itu ada yang bilang, rugi dong, anaknya kan di SD terbaik." Saya, bilang, saya yang rugi, saya bilang itu. Kalau anak saya pinter, nanti dia lulusan ditanya, "Kamu lulusan mana?" Lulusan SD Depok, SD negeri Depok. Kan saya rugi. Um, saya punya SD. Gitu. Akhirnya anak saya saya sudah anak saya mau pindah ke SD saya hanya lima orang. Kelas lima itu hanya, hanya lima orang dia di ruang tamu saya belajar. Kenapa saya percaya begitu? Karena saya punya mahasiswa pinter S3, guru sekolah internasional, baca kitabnya bagus, bahasa Inggrisnya lumayan, ya akhlaknya bagus, wah pokoknya mantep lah. Terus dia keluar dari sekolah internasional dari guru itu. Saya bilang langsung, oke okay, sekarang didik anak saya. Terus berapa orang? Setuju, lima orang murid itu. Nah sampai anak saya sekarang sampai apa namanya sudah mau lulus SMA dan dia sudah nulis dua buku, eh, uh, dia sudah sering presentasi di berbagai sekolah. Nah sekarang saya suruh kuliahnya anak saya ini nggak ke negeri. Ya, sekarang saya suruh kuliah ke Dewan Dakwah. Kamu jadi dai, saya <laughs> karena ini ini kampus yang paling bagus, lebih bagus dari UI, lebih bagus dari Madinah kan begitu orang itu mimpinya anak-anak begitu Pak. kalau kampus UI di Depok kan kalau Islam paling top untuk Islam Madinah enggak ini kampus kita lebih bagus nah, itu meyakinkan anak, susah itu susah banget Alhamdulillah anak saya mau Kadang-kadang anak saya saya bilang gini Pak, kamu tahu enggak Ronaldo itu pelatihnya siapa Messi itu pelatihnya siapa ya. nah, Mike Tyson itu kan, pelatihnya siapa? Nah, saya itu seperti pelatih itu, jadi kamu nurut aja. Nah itu meyakinkan anak sendiri itu apa kadang-kadang berat. Alhamdulillah anak saya ini mau percaya. Ya pokoknya kamu percaya aja sudah gitu. Kadang itu Pak di Indonesia. Itu kalau anak Pak diskusi susah itu. Berapa orang tua cerita ke saya. Aduh saya itu pengen ya anak saya itu belajar agama. Gitu. Tapi ya nggak mau begitu saya bawa ke pesantren pulang. Bahkan yang ayahnya sendiri teman saya aktivis dakwah itu. Ya, anak saya saya bawa ke kampus Dewan Dakwah supaya jadi dai, anaknya enggak mau. Ya, karena dia sudah punya pandangan sendiri ketika sekolah itu. Nah, ini yang saya kalian ya kembali ke soal e, misi e, dakwah kita, ya misi kampus kita itu sebagai khairul ummah ya, itu kaitannya dengan ruh perjuangan. Dan saya terus terang mohon maaf ya ini ketika saya ditanya beberapa pengurus yayasan pendidikan Islam, kenapa Ustadz? kok alumni-alumni sekolah kami yang kami didik sekian tahun itu gitu ya. begitu dia masuk perguruan tinggi kok seperti nggak ada bekasnya ya. akhirnya saya merenungkan ini lama dan saya ketemu surat Luqman ayat 17 ya. ini insya Allah ini kuncinya di situ. Karena itulah yang dipesankan Lukman kepada anaknya. Ya setelah soal tauhid ya dasarnya. Ya bunaya la tu syirik billah inna syirka setelah itu, coba ya. Setelah ada pada Allah-nya, bener, ya tauhid itu yang kedua apa dia? Ada pada orang tua bahwa Soinal insana, biwalidaihi hamalathu Ummuhu Wahnan ala wahnin wa Fi salam, wa alaikum salam, wali alaikum ilayyal wa Ya, wa in jahadaka ala fala tuti'huma wa sahibuma fid dunya ma'rufa wa tabi sab wa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilay marjukum fa hukum bima kuntum ta'malun itu ayat berapa 12 eh, 13 14 16-nya 16 eh uh, 14 kan 15-nya itu 16-nya ya bunaya innaha ya intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi saqratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir nah itu kalau kita perhatikan misalnya surat luqman ini menarik sekali ya ayat 12-nya itu bicara hikmah wa laqad atainal luqmana hikmah Lainnya kata prof alatas adab is coming from hikmah jadi, nah Pak Natsir itu membahas masalah hikmah ini dari buku fikih dakwah. Sepertiganya itu membahas tentang hikmah. Begitu pentingnya hikmah. Ini. Karena hikmah itu bukan sekedar ilmu, ya kata Pak Natsir. Dia mengambil ngambil banyak referensi akhirnya menyimpulkan hikmah itu adalah apa? Ilmu yang sudah terverifikasi lah gitu ya. Ilmu yang sudah menjadi kesadaran diri dan ilmu itu yang membimbing seseorang untuk tidak salah dalam melakukan apapun. Itu namanya hikmah. Ya. Uh, ada satu disertasi doktor di Harvard University judulnya apa itu saya punya kopinya waktu saya ngisi pengajian di Mahkamah Konstitusi itu saya bawa disertasi itu saya tunjukkan kepada hakim-hakim MK ini loh ada satu disertasi doktor di Harvard University hanya membahas mana hikmah doktor dari Turki itu Hikmah menurut Al-Quran, hikmah menurut tafsir, hikmah menurut ahli tasawuf, hikmah menurut hadis, hikmah menurut para ahli sufi. Di satu sisi tadi dokter tanya bahas masalah hikmah saja. Menunjukkan betapa pentingnya hikmah ini gitu ya, untuk melahirkan hakim. Saya bilang gitu. Orang yang dapat hikmah namanya hakim. Istilah kita itu sudah benar banget ya. Tempat untuk mengadili perkara namanya pengadilan, bukan penzaliman. Gitu. Nah, pengadilan artinya tempat untuk mendapatkan apa keadilan. Ya, eh, kemarin juga apa, saya ngisi pengajian di MK waktu halal bihalal. Itu hakim MK itu lulusan PGA Pak. sekarang Pak siapa itu Anwar siapa? Data, itu dia PGA dulunya dari NTB. Nah, jadi itu menunjukkan di surat ayat 12-nya itu hikmah. Ayat 13-nya landasannya tauhid. Latu billah. Nah, berikutnya adab pada orang tua sampai dua ayat. Nah, berikutnya ayat lima, ayat 16-nya apa? Ihsan, kesadaran ihsan. Wahai anakku, apapun sekecil apapun di muka bumi ini Allah tahu. Ini kan luar biasa ini. Ini menanamkan kesadaran pada anak ini saat ini sangat penting. Karena kita nggak mungkin ngawasi anak kita sampai di kamar ya anak kita ini hampir pasti sekarang berhubungan dengan dunia internet hampir pasti sudah ya dan mereka kalau nggak punya kesadaran ihsan yang tinggi berat di era sekarang ini ya, jadi harus tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi kamu dimanapun kamu berada ya itu 16 itu kan nah 17 nya ini ya ya bunaya akimis sholah wakmur bil ma'ruf wanha anil mungkar wasbir alam asabak inadali umur jadi apa perintah untuk menegakkan sholat nggak berhenti di situ ya seperti sholat ini betul-betul menjadi landasan untuk menjadi pejuang ya. jadi jadi betul-betul kalau khairu ummah itu kaitannya kampus perjuangan ya. yang kita lahirkan dari keluarga kita ya adalah pejuang Ya, karena itu, wahai anakku dirikanlah sholat dan jadilah kamu pejuang. Yang selalu menegakkan amanah. Itu kan artinya apa? Dari rumah kita itulah sudah dididik. Ya. Jadi jangan ke materi. Nah, ini yang berat. Mimpi-mimpi anak kita itu materi. Saya itu habis sekalian ya, ketika belum lama kan bulan Desember yang lalu ya, saya rutsu di dakwah. Sejauh Alhamdulillah saya sudah. E, kemudian saya mau ke Sumatera semua. Waktu itu saya nyusuri dari provinsi Lampung, Bengku eh, Lampung, Palembang, Bengkulu, tiga provinsi aja itu. Dari Palembang ke Bengkulu itu normalnya 9 jam. Tapi karena jalannya rusak waktu itu saya hampir 14 jam. Sampai sana tengah malam. Terus yang sekamar dengan saya, Ketua Dewan Dakwah, Pak Nurbowo itu besoknya meninggal malamnya masih ngobrol dengan saya di hotel besoknya dia pergi ke Sumatera Barat dengan travel kami pulang ke Jakarta di tengah jalan tuh dia meninggal kami ingat betul karena tadi malam kita masih ngobrol segala macam meninggal nah saya mau ceritakan tuh waktu di Bengkulu Terus saya menghadiri satu acara pendirian uh, Akademi Dakwah Indonesia karena kami di Dewan Dakwah ini punya sekarang 18 Akademi Dakwah jadi pendidikan satu tahun untuk melahirkan da'i. Ya. Yeah di 18 kota. Nah kami punya sekolah tinggi ilmu da'wah Muhammad Natsir. Mahasiswanya sekarang 600-an, setiap tahun kami menerima sekitar 200-an, yang, yang mendaftar itu 1.500-an. Dan itu full gratis, dan memang 100% mahasiswanya jadi da'i. Ya, udah itu dari tahun 98 ya. Saya selalu di Bandar itu setiap tahun melahirkan sekitar 100 dai kita kirim ke daerah-daerah. Itu kami kurang sekali. Jadi kami targetkan tahun depan ini mudah-mudahan bisa 300 yang kami terima, karena full gratis. Dan kebutuhan dakwah di pedalaman, nah waktu di Bengkulu itu saya nangis. Ketika saya ngasih sambutan pendirian Adi ya, di Bengkulu itu, nangis saya itu karena ada video, da'i da'i kita anak-anak muda lulusan uh, sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nazir itu ya, yang di pedalaman itu wah, mereka membina mu'alaf ya, ada ratusan orang baru masuk Islam. Kan ternyata kalau enggak di kita dai kita enggak masuk ke situ. Itu misionaris sudah datang duluan. Ada yang terlambat beberapa bulan ke situ. Mereka sudah diajari lagu-lagu agama lain. Ya. Jadi ternyata di daerah, -daerah pelosok itu tantangan dakwahnya sangat berat. Gitu. Yang saya nangis saya bilang ke Hadin waktu itu. Saya nangis itu begini. Kenapa yang seperti itu bukan anak saya? Saya ingin yang begitu itu anak saya saya ingin, kalau anak saya mau besok saya kirim ya ke situ. Ya, karena saya sebagai orang tua ingin anak saya jadi pejuang. Ya. Dan itu yang selalu saya tanamkan ke eh, anak-anak santri jangan berpikir kamu sekarang kuliah kayak anak saya misalnya dari kantor ke Mesir ngafal Quran. Kami pesankan betul ikhlas. Jangan ada motif dunia. Ya, karena nanti ilmu kamu enggak manfaat. Soal kamu nanti kerja di mana nanti, tapi kamu belajar yang benar, belajar yang ikhlas jadi orang bermanfaat itu yang kita. Saya pernah mau nangis ngasih sambutan untuk lulusan SMA di santri saya, banyak anak pinter ya di pesantren itu mereka karena pesantren kami SMA itu pesantren pemikiran Islam. Anak saya di situ, ya anak teman saya di situ, anak-anak itu banyak yang buat paper dipresentasikan ke tingkat SMA ini ke Malaysia ke International Islamic University Malaysia. Tapi ada satu anak SMA yang membuat saya terharu. Dia hanya bisa menulis satu lembar makalah. Judulnya apa? Saya ingin menjadi guru ngaji. Anak ini nggak pinter sama sekali. Gitu. Tapi orangnya baik. Masuk pesantren ngajinya nggak benar. Terus kita apa kita didik betul sampai dia ngajinya bagus dan cita-cita dia sederhana. Saya ingin jadi guru ngaji itu saya masukkan makalah satu lembar itu ke makalah teman-teman dia, kumpulan makalah yang isinya 20 halaman apa, 15 halaman tentang pemikiran Islam. Saya bilang ini yang kita hargai. Allah menciptakan setiap orang itu bisa jadi orang bermanfaat. Dan salam juga dia sekarang jadi guru ngaji di Palembang. Rumahnya di Cirebon. Nah, itu yang saya tekankan kita ini ya ya, bagaimana melahirkan pendidikan kita orang-orang yang bermanfaat itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu. Nah inilah sebetulnya khairu ummah, maksud saya adalah e, ruh perjuangan, ya semua konsep ilmu kita semua itu kita arahkan untuk menjadikan bagaimana ya alumni-alumni kita jadi manfaat. Dan inilah menurut saya yang nggak bisa digantikan oleh internet. Kalau kita harus bersaing secara sains, teknologi segala macam, mungkin kita ke pondal-pondal. Bukan tidak bisa, ya bisa. Tapi yang jelas keunggulan kita sekarang ini di situ. Itu yang orang lain tidak punya. Dan sebetulnya itu kan asas kebangkitan. Akhlak itu kan asas keunggulan. Kalau anak kita ini ya betul-betul kita didik menjadi orang yang jujur. Ya, cinta ilmu, ya, hormat pada guru, cinta ulama. Insyaallah. Ya. Saya sekarang alhamdulillah sudah beberapa saya saya punya anak yang sudah sangat familiar gitu ya dengan ilmu. Sejak SD itu berubah. Makanya kan kitab wajib yang kami wajibkan untuk anak-anak itu adalah salah satunya Guridam 12. itu itu bagus banget. Sampai di Rio itu kalau saya ceramah di kampus-kampus di UIN Rio, di sini diajarkan ada Guridam 12. Enggak, Ustaz. Sampai saya tantang tuh guru-guru di Rio. Yang hafal Guridam 12, saya kasih hadiah umroh. Alhamdulillah nggak ada yang hafal. <laughs> kalau ada saya udah menduga nggak ada yang hafal. Kalau ada hafal berat. <laughs> ya, itu. itu. kita ajarkan. Karena kemudian 12 itu betul-betul isi tentang ilmu, tentang adab, ya, akhlak di situ luar biasa. Nah, makanya budai yang sudah ada di Unisula ini ya, e, kalau praktisnya terakhir saya ingin mengusulkan sekali lagi, ini saya usulkan di mana-mana Pak, siapa yang mau nyambut terserah. Di kampus saya pun belum dilaksanakan. Ya, e, menurut saya supaya menjamin lulusan kita itu betul-betul ya, adab dan akhlaknya baik, ibadahnya baik. Jadi kita jangan meluluskan mahasiswa yang sholatnya nggak bener, akhlaknya nggak bener, ngajinya nggak bener. Gitu. Ya. Nah, kalau ini sudah ini, udahlah kita berani deh ya. mengklaim saya berani mengatakan. SNI is the best university. <laughs> the best university sudah Enggak ada di Indonesia. Kalau ditanya gara ragu-ragu saya jawab, mana kampus terbaik di Indonesia? Sultan Agung. Ya, gitu. Karena bingung loh, orang saya ngisi di sain waktu berapa kampus tuh selalu tanya islamisasi itu gimana Ustaz? Saya bilang islamisasi itu masjid antum tuh yang banyak sampahnya itu bersihin itu islamisasi sebenarnya. usah mikir yang terlalu tinggi lah. Islamisasi itu gimana kita dosennya baik, mahasiswanya baik, yayasannya baik. Itu islamisasi. Jadi dari satpam sampai rektor itu komitmen menjalankan akhlak Islam itu. Nah, ya, Uni sudah punya kan komitmen. Sholat jamaah iya, sholat jamaah iya. Akhlaknya gimana? Gitu kan? Masih cinta dunia enggak? Ya. Nah, gitu kan. Jadi ini momentum betul untuk disrupsi itu. Karena di era disrupsi, dari sekalian ya, kita sekarang bisa punya contoh. Efisien sekali. Yang enggak efisien bangkrut di era disrupsi ini. Tadi saya cerita ke Pak Sarjudi, kan saya punya pesantren, saya punya kampus non formal. Kampus saya udah tahun kedua. Alhamdulillah, saya bikin S1 itu non formal, dua tahun. Sekarang dari 18 mahasiswa, 12 itu sudah punya ijazah SMA dan mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. ya ngambil dulu ke tempat saya. Kenapa begitu? Saya tawarkan ke mereka ke orang tuanya. Pak, kalau Bapak mau kampus kami menawarkan lima kompetensi. Ya, kompetensi satu kompetensi adab, ibadah, Al-Qur'an. Anak yang masuk ke sini harus nanti lulus ngajinya benar, ya. Adabnya benar, ibadahnya benar tentu imannya di situ ya. Yang kedua, kompetensi bahasa. Lulus dari sini TOEFL minimal 450. Bahasa Arab bisa baca teks dasar. Ya, bahasa. Ketiga, pemikiran Islam. Ada 40 mata kuliah yang saya tawarkan. 40 mata kuliah itu tentang pemikiran, tentang sejarah peradaban ulumuddin gitu ya, Basic untuk dia memahami punya benteng pemikiran Islam yang kuat. Yang keempat, keterampilan komunikasi menyambut era disrupsi anak harus bisa nulis yang benar, nulis yang baik. Ya. Kedua harus bisa public speaking. Kelima IT. Nah lima kompetensi ini saya tawarkan dan bayar sebulan dua, dua juta setengah. Ya, tapi yang nggak bisa bayar ya bayar semampunya. Ya, hmm. Tapi uh, tadi malam ada yang telepon saya, hmm. saya kasih berapa ustadz bayarnya dua, dua, dua setengah juta per bulan, kaget ya. Mahal ya, nah, ada yang 150 juta masuk sekarang. Jadi ternyata nah, sekarang saya buka apa pak program S2. Saya tawarkan program S2 non formal nggak ada gelar. Nah, program saya namanya program kepakaran khusus. Ya, program kuliah kepakaran khusus PK3 itu 11 mata kuliah dengan satu tesis. Yang pertama saya buka ini apa pemikiran Al Ghazali dan Alatas yang ngajar langsung seorang Muhammad Nur ahli-ahlinya dari Malaysia berapa eh, ahli ya, tentang Imam Ghazali saya minta ngajar dan saya hubungi semua sepakat teman-teman saya ngajar saya launching sekarang alhamdulillah itu bayar satu mata kuliah lima ratus ribu semua zoom pakai online kemarin yang daftar sudah 12 orang nggak ada gelar. Semua. Gak ada gelar ya, gitu deh. ini cuma zoom saja enggak ada gelar. Dan Alhamdulillah semua dosen gak ada yang nanya bayaran, meskipun mereka ahli semua. Kan saya komitmennya kita melahirkan orang-orang soleh. Jadi saya gak terima ada yang usah, boleh gak ikut kuliah saja tapi gak nulis tesis, gak boleh. Ya. Insya Allah kalau nanti Antum ikut kuliah, Antum nanti akan semangat nulis tesis. Ah, saya bilang gitu, ya. jadi ikut aja. Terus ikut sebagian gak boleh, harus ambil 11 mata kuliah saya kan nyambut disrupsi ini, Pak. saya mau praktekkan gitu ya buktikan bahwa sebetulnya di era disrupsi ini asal kita bisa menawarkan produk ya dan ternyata ada pasarnya itu bisa karena saya lihat sekarang ada banyak, banyak kemarin yang ngambil saya itu pak ini ada yang daftarnya ada yang sudah doktor ada yang sudah master karena dia merasa saya perlu tuh ilmu gitu lah. nah, saya sudah siapkan sekarang sekitar 5 sampai 10 program kuliah kepakaran lagi saya akan buat sekarang kuliah kepakaran khusus guru sejarah Islam, kepakaran khusus nanti matematika Islam, pendidikan matematika. Bagaimana menjadi guru matematika Islam? Saya nggak pakai formal semua, Pak. Kan saya tinggal hubungi pelatih-pelatih oleh media matematika, ada mahasiswa saya yang pinter tuh, saya udah telepon, tolong antum siapkan ya. Bagaimana menjadi guru matematika yang baik? Gitu <guruh> kan? 10 mata kuliah. Ini contoh aja ya, saya mau menyambut era disrupsi ini. Tapi saya bilang yang masuk ke sini meskipun online ada komitmen akhlak. Saya akan minta mahasiswa yang ikut ini melaporkan kegiatan ibadah hariannya. Jadi saya nggak asal bukan hanya apa cari duit gitu ya. nggak. Nah, ini ini saya sedang mencoba, ya sedang mencoba nanti kuliah ini akan mulai pada awal Ramadan. Tapi eh, alhamdulillah dari respon itu oh uh, saya senang, artinya alhamdulillah ini ternyata sekarang umat kita sudah ada Pak yang nggak terlalu melihat formalitas. Ya, nah ini uh, sekalian Unisula tentu sebagai kampus yang sudah mapan pengalaman, ya bisa karena Bluebird itu gitu pinter pak Bluebird. Bluebird. kan kalah bersaing sama Gojek. Yang dilakukan Bluebird saya dengar ya, saya Bluebird, itu apa? Dia beli sahamnya Gojek. Ya, tapi kan Bluebird nggak bisa matikan Gojek kan karena sekarang realnya Gojek itu kenapa unggul lah? Gojek nggak semua birokrasi diterobos kok. Biayanya murah, ya. Sekarang saya dengan anak saya, dengan keluarga saya, bikin penerbitan sendiri. Ini saya sudah praktekkan ya. Jadi saya penulisnya, anak saya juga penulis, kemudian guru-guru saya juga penulis. Kami buat penerbitan sendiri. Itu dengan efisiensi yang luar biasa dengan online. Itu sekarang yang jalankan usaha ini anak saya. Saya tinggal terima fee tiap bulan dari anak saya. Ya, kami di rumah saja. Cetak buku sendiri, ya, itu sudah bisa. Artinya apa? Asal sekarang kita dengan era ini, ya, kreatif gitu ya, bisa kita jalankan. Nah, sekali lagi, eh, akhlak, akhlakul karimah, khairu, ummah tadi itu, menurut saya, di dalam tanda kutip ya boleh nggak ini? Menurut saya, dalam tanda kutip ini, jualan yang insya Allah akan diminati oleh umat. Jadi, jangan ragu-ragu menurut saya gitu ya untuk menegakkan khairu ummah ini dalam realitas. Karena inilah nanti menurut saya yang justru akan menyelamatkan Unisula ke depan. Ya. Kalau sampai badai tadi, ya disrupsi tadi melanda kampus-kampus besar kita. Ya. Saya pikir begitu kalau saya ngomong nggak ada habisnya. Terima kasih. Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.